Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semua sahabat-sahabat misteri dimanapun Anda berada? Ya Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita masih berjumpa lagi. Alhamdulillah pada malam ini saya masih sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga begitu ya. Amin. Oke, malam ini adalah lokasi kedua saya yang mungkin sebelumnya nonton video di rumah megah itu. Saya langsung on the way. Mungkin sekarang sudah jam satuan ke lokasi klinik bekas, dahulunya klinik ya. Dan cerita di sini tuh pernah ada praktek aborsi. Gila nggak teman-teman? Dan pada malam ini juga saya dapat kesempatan kedua, karena yang pertama eksplor adalah dari Buktam Channel. Nah, ini Buktam Channel nih. Dia memang seperti sang explore ya. Pakai cadar dia selalu seperti itu dia. Ya, buat teman-teman yang penasaran juga sama Buktam, dan dia tadi explore yang pertama ya. Buat yang penasaran sama videonya Buktam Channel. Buktam Channel nama apa? Febri. Febri ya, penasaran jangan lupa. Nanti saya tulislah kalau videonya tayang ya di deskripsi saya tulis. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa cek langsung ke videonya di bawah. Buktam Channel. Oke, Kang. Ah, Kang tadi udah nih. Uh-huh. Udah explore nih. Betul. Bagian-bagian mana aja nih, Kang, yang spot-spot yang horor nih? Oke. Okay. Yang paling parah horornya sih emang di luar bawah tanahnya itu sih. Oh, ini di luar bawah tanah ya? Iya. Di sini luar bawah tanahnya itu, apalagi yang agak pojok tuh, yang buat naro-naro obat, yang lorongnya kecil banget. Asli di situ hawanya parah banget. Parah banget ya. Parah banget, panas gue nyampe apa ya, ditimpuk tuh berapa kali gitu di situ. Oh, ada interaksi. Mantap, interaksi. Teman-teman. Cuman kalau untuk gue lihat sih, gue enggak lihat, cuma selibet-selibet aja gue lihat. Mudah-mudahan sih tadi kita seksi lagi ya videonya ya. Ntar tayang, mungkin dia dulu tayang baru saya lihat nanti. Saya juga penasaran mau lihat videonya dia nih. Oke, teman-teman, lanjut aja. Jangan lupa di-subscribe juga Buktam Channel. Gerbang Misteri juga di subscribe. Oke, kita lanjut aja, kuy. Oke, teman-teman, pencahayaan tidak akan saya terlalu terang. Wow. Ini adalah bekas klinik yang sudah tidak dipakai lagi, yang sudah terbengkalai klinik ini, teman-teman. Dan konon ceritanya, waktu klinik ini masih aktif, klinik ini pernah dijadikan tempat aborsi. Mungkin ditutup karena
melakukan praktek seperti itu ya teman-teman ya. Kayaknya pencahayaan mungkin atau kurang. Saya takutnya kurang pencahayaan, saya tambah lagi nanti. Takutnya kurang terang. Nah, segini ya. Jadi di zaman dia masih aktif teman-teman, klinik ini dijadikan praktek aborsi teman-teman. Ya. Cerita yang saya dapat teman-teman. Dan ini juga ada ruang bawah tanahnya kata teman-teman. Jadi dia ada 3 lantai basement, lantai 1 sama lantai 2 ya. Cuma saya bingung tadi pas ceklok nggak tahu sebelah mananya, naik ke tangga lantai atasnya lagi. Lihat bagian luarnya udah parah banget. Sudah banyak ilalang teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian ruangan per ruangan kita lalui teman-teman. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngecek dulu bagian atas dulu ya teman-teman ya. Sebelum kita ke basement, karena basement itu pusatnya teman-teman. Bagian bawah itu pusat. Ya, ini lokasi memang di pinggir jalan, karena memang ya klinik udah pasti di pinggir jalan. Masih sekarang jam mungkin 1:30 mungkin. Ini ruangan per ruangan. Entah dahulunya ini dibikin apa, ruangan apa sehingga kurang paham. Atas-atasnya sudah ambrol juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak ada niatan untuk mengganggu kalian yang ada di sini. Saya hanya ingin mengeksplor. Wow, masih ada. Duster-duster, ada duster. Oh iya nih. Wih, ada nama, jangan. Ada nama ahli saraf, kita nggak boleh mengeksplor nama-nama. Itu ada nama dokternya. Jadi ini kliniknya bukan sembarangan klinik, teman-teman. Ini kliniknya cukup besar. Cukup luas kliniknya. Ini ada ruangan pantry atau kamar mandi ya teman-teman ya. Oh, ruangan kamar mandi. Oh kosong. Mungkin ini hanya pantry dan tempat wudhu mungkin. Wah ini kalau keadaan kita takut, kita lari, bingung ini lari kemana ini. Wow. Klinik yang sudah lama terbengkalai. Yang sudah rapuh, serapuh hatinya. Lihat teman-teman tuh. Nah, bagaimana bisa kita ke arah situ tuh? Saya nggak tahu jalannya teman-teman arah situ tuh teman-teman. Nggak ada jalur untuk ke situ teman-teman. Tadi saya sudah obrak-abrik, cuma nggak ada jalan untuk menuju sana teman-teman. Lihat teman-teman, ilalangnya sudah penuh. Oke, kita cahaya besar. Lihat pohon rambatnya. Sudah ini kalau Tarzan ada di sini. Oh, ini kayak ada kolam renang teman-teman tuh. Tuh, bawahnya kayak ada kolam renang ini. Wow. Wow, mantul, mantap betul. Yuhu. Atasnya teman-teman. Wush. Mohon maaf ya. Permisi. Wow. Oke teman-teman, kita ini hanya ruangan-ruangan saja nih ya. Ini kalau ketakutan terus kita lari keder ini, mana jalan keluar, mana jalan masuk. Banyak ruangan-ruangan teman-teman di sini. Enggak tahu, ini juga ruangan-ruangan aja nih. Ya ini yang tadi saya bilang, saya nggak tahu ini kemana nih ruangan ini nih. Nih
Ini teman-teman nih. Tuh. Tuh. Ini ada ruangan juga tuh. Gedungnya tuh panjang banget nih. Ini kemana ini? Nanti kita cari tahu deh sambil kita explore ya teman-teman tuh. Ada gedung sebelahnya tuh. Wah. Oke. Sepertinya lantai dasarnya, apakah ada lagi yang bisa kita explore? Lantai dasar apakah ada di sini? Kayaknya udah nggak ada lagi. Wow, teman-teman. Wow. Tadi saya udah ke sini belum ya? Teman-teman, itulah lorong bawah tanahnya, teman-teman. Basement, teman-teman. Mari kita capcus. Satu persatu tangga kita lewati. Banyak pecahan beling, teman-teman. Saya harus hati-hati juga ini. Assalamualaikum. Wow, di depannya teman-teman. Ih, yang tadi saya lihat di atas. Dan ini ruangan panjang banget teman-teman. Wuh, mantap teman-teman. Ini lagi-lagi Bucin TV wajib kesini nih teman-teman. Itu ada lorong. Ini ada di ruang bawah tanah ya teman-teman ya. Mantap. Kita coba dulu telusuri yang di bagian sini dulu. Oke, penerangan saya kurangin lagi biar horornya dapet. Tapi gelap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ular juga. Wow. Pohon-pohon ilalangnya sudah menumpuk. Sepertinya saya juga nggak tahu harus lewat mana lagi. Ada lantai 3 lagi, cuma nggak tahu lah. Wow, kita ada di bagian bawah teman-teman. Yuhu teman-teman, saya ada di bagian lorong, lorong di bawah tanah teman-teman, lihat di sana. Ya, ini ada di bagian basement teman-teman. Arah teman-teman, mudah-mudahan nyali saya masih kuat untuk menghadapi cobaan ini ya. Karena cobaan ini tidak terlalu berat ya teman-teman, dibandingin kita harus ditinggalkan oleh pasangan kita ya teman-teman ya. Ya, ini pasti bisa saya lalui teman-teman. Mungkin sakitnya sejam dua jam. Tapi kalau sudah pasangan kita yang hilang, itu sakitnya bisa berhari-hari. Aduh. Oke, langsung aja kita masuk ke lorong ini. Kita eksplor bagian semua bagian-bagiannya di dalam. Katanya di sini yang paling horornya itu di sini, teman-teman. Oke, kita capcus, teman-teman. Kasih like, kasih komen biar saya terus semangat, teman-teman. Oke. Oke, penerangan mungkin segini aja cukup. Pengangguk saya. Kayaknya miup dari sebelah kiri. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
ruangan apa ini sih, nggak jelas. Ruangan kecil. Ini saya masih ada di bawah ya. Ini saya masih ada di bawah, teman-teman. Lihat nih bagian belakang nih. Saya takut juga adanya ular nih, teman-teman. Wow, belakang nih. Permisi. Ini bagian bawah, teman-teman. Mohon maaf ya kalau resolusinya agak rendah, memori saya sudah nggak cukup. Wow, penerangan saya full karena ini hutan ya. Mantap, mantap. Seharusnya walaupun ini sudah tidak digunakan lagi, sebenarnya masih bisa kita gunakan, kita jadikan apa gitu kan, perkantoran atau ruko-ruko, karena ini masih layak sebenarnya. Di pinggiran Jakarta sayang banget ditinggalkan begitu aja nih, teman-teman. Sayang banget ruangan-ruangan kayak gini tuh. Hei, benar-benar udah benar-benar teracukan loh, teman-teman. Wah. Ya, pencahayaan saya agak kurangi, teman-teman, biar dapat horornya, teman-teman ya. Sebenarnya dia ada lantai lagi, teman-teman, cuman saya nggak tahu nih lantainya itu mau lewat mana gitu. Karena yang saya tahu di sini sudah mentok. Sedangkan masih ada ruangan-ruangan yang lain, teman-teman. Kalau dari luar itu terlihat soalnya. Halo? Banyak kabel-kabel, bekas kabel-kabel. Ini pantry. Nggak tahu, cuma informasinya bisa naik ke atas, cuma saya bingung, sudah keliling-keliling. Oke, coba teman-teman, saya pengen cari tahu lagi jalan yang menuju ke atas ke lantai 3 ya.